Halo teman-teman, hari ini Google Doodle merayakan Hari Perempuan Internasional 2021. Untuk itu, Google telah mengubah logo berandanya dengan oret-oret video. Oret-oret Hari Perempuan Internasional tahunan hari ini melakukan perjalanan melalui serangkaian hal pertama dalam sejarah wanita, menyoroti perintis wanita yang telah menantang status quo dan membuka jalan dalam pendidikan, hak-hak sipil, sains, seni, dan banyak lagi. Video Doodle memberi penghormatan kepada para pahlawan ini dengan menggambarkan tangan yang telah membuka pintu bagi wanita selama beberapa generasi. Sementara beberapa yang pertama mencapai sesuatu yang baru secara spektakuler, yang lain menerima pengakuan atau hak yang sudah lama tertunda. Sufragis, akademisi, peraih medali emas, wirausahawan, dan banyak lagi, Doodle hari ini merayakan para wanita di seluruh dunia yang mengatasi rintangan waktu mereka untuk menciptakan warisan yang langgeng. Yang pertama ini berdiri di pundak banyak orang lain, wanita yang meletakkan fondasi di masa lalu untuk pintu hari ini yang akhirnya dibuka dan langit-langit kaca pecah. Untuk menghormati para pelopor di masa lalu, sekarang, dan masa depan, selamat Hari Perempuan Internasional.